Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Pavski. Oh yay. Yuh. Sekarang hari Jumat tanggal 18. Sekarang sudah di jam 7.39. Jam 8 kurang. Oke, okay, kita on beat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semangat. Belum masuk-masuk kotoran nih. Ya, belum masuk-masuk kotorannya ternyata. Kita on. On. Masih 0-0, langsung setujuan aja lah. Nyobain di bandara. Dan sekarang tanggal genap 18. Ya, malah Grab yang dapat ke arah Pluit 75.000. Lebih gede nih 75.000 nih Grabnya. 75.000 ke Emporium Pluit kayaknya nih Emporium. Oh, ini Janssen, Pluit Janssen. Eh enggak Janssen, sebelahnya dah. Tuh, oh tuh total saat ini 99.000, tagih tunainya 75.200. Semangat, ayo kita jemput dulu. Okay. Pertama itu Grab Car. Kita jemput namanya Ai. Apa namanya nih Ai? Ai. Ibu Ai ya? Sampingnya Emporium kan? Iya, depannya Emporium. Namanya Janssen ya, bukan ya? Pluit Janssen. Iya benar Janssen. Oke, alhamdulillah kita selesaiin dulu. Ini gelap banget ya. Menurunkan tarif tetap 94.000. Lagi total 96.000, konfirmasi. Bersihnya 75.200, selesai. Ini waktunya kita ke bandara. Kita ke bandara ya. Semangat pagi. Orderan pertama. Temen gue udah 400.000 aja. Jam segini udah 400.000 aja temen gue. Berabe. Itu apa tuh? Oh ya nunjukin wih. Tadi. Oh nunjukin tuh bang tuh, gede-gede bang artinya. Ada apa sih? Senen. YouTube. Senen. Senen. Bukan TikTok, YouTube. Baru. Udah angkut aja sih, curhat mau belakangan. Lihat apa aja lu? Ngeliatin apa? Benar tuh. Ya, Tim. Tadi di terminal 2 ada penertiban kayaknya ya? Iya. Hah? Tapi yang nertibin apa? Nih, tanggal nih. Wah. Yes. 3. Gacor. Jauh semua isinya. Ngalar. 2 doang 700. Ngalar. 2 doang 700. Yang lainnya 1 juta. 2 doang 2 tarikan 700. Serah. Oh, dia ada ini tuh. Iya, tapi 200. Kalau 200 tuh lu lihat badak semua isinya. 14. Tuh, 14.
Good. Ngor. Ngor. Rumah di mana? Rumah di mana? Bekasi. Mana? Lapar. Kota. Oke. Sering tidur di jalan. Tidur di jalan sering. Tidur di jalan. Oh, kalau lewatin bodo amat ya, tidur. Oh, oke, ke bandara ambil. Ah. Bakar. Oke. Bakar oke. 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 Sekarang. Oke. Kalau yang ceban-ceban? Oga. Kurang, kurang. Bener. Ngomong bener. Akhirnya dapat order jam 10.52. Alhamdulillah dapat order 10.52, tapi tujuannya dekat tapi protek juga. Ya udahlah. Karena plat gua ganjil sekarang tanggal genap ya. Ih, wajar lah. Nih, gua ini jemputnya di luar kan. Nih, gua parkirnya 10.000 tuh. Dari jam 9.32, 10.56, 1 jam 25 menit gue dapat orderan. Ya gak apa-apa, 10 ribunya bakal dirembes kok, tenang aja. Jangan goyang. Halo? Iya bu, ibu udah di ibu, ibu udah siap-siap bu. Udah di pinggir jalan. Tadulah bu, mobil putih bu, bentar bu. Mobil putih Suzuki, Bu. Halo? Iya, nih, Bu, mobil putih, Bu, mobil putih. Iya. Oh, nih. Dari tadi udah di pinggir jalan. Buat ya. Sini. Tujuannya mana tadi? Oke, udah nih. Ya, oke. Okay. Ini kan. Pulang, Mbak. Ini pulang nih. Naik tol ya. Oh iya, pakai ini. Ini aja nih. Serap banget. Iya, siap. Mas Tommy, isi nih tasnya. Oke. Susah pakai itu, pakai ini nih. Oke, kita selesaiin dulu. Tapi gue masukin. Good. Tuh pendapatannya 94.000. Di Gojek, di Grab dapat orderan nih. Kemana di Gojek? Ke bandara. Ke bandara ya. Yo, di mana nih dia? Kita muter balik dulu. Ya semangat. Yang penting jemput lagi ke bandara. Wah, berabe. Macet nanti nih gua kesininya. Enggak apa-apa macet enggak apa-apa. Yang penting arah bandara. Yang penting bandara kita ya, ke bandara 100.000. Lumayan kan? Oke, kita sudah sampai. SOS 27. Target total SOS 32 tambah 18. Pendapatannya di Grab 176 ya. Lebih gede di Grab. Di Gojek memble. Duh, berabe. Di cancel, Bos. Jaga Karsa 164 tuh. Ah, elah. Kalau dari
udah gojeknya anyep, dapat di cancel. Aduh. Oke, sudah di cancel. Gue di cancel CS mulu nih, cuek di sini. Dapat di cancel. Akhirnya kita dapat lagi ke sisi Nyama Raja. Kebayoran Baru. Wah, di mana dia? Oh, ini nih. Nih dia. Oke, kita sudah sampai di jalan ke Menteri sisi Nyama Raja Al Azhar. Kita selesaiin dulu. Enggak. Setengah satu. Santai banget, santai. 116.000, ya kan? Kadang-kadang gua habis chattingan, oke. Di cancel bandara itu. Wah, gila lu. Tuh dia lagi nih. Banyak banget arah bandara nih. Tadi siapa tuh? Banyak banget arah bandara. Tunggu aja. Gua TW ini. Dekat, tungguin, jangan di cancel lagi. Akun gua cancelan mulu deh tadi. Kesel banget gue. Gue bingung, Pak, hotel di mana ya? Dalam Blok M apa di luar Blok M sih? Nomor yang Anda tuju. Wah, di reject, di cancel lagi nih. Gue udah mau nyampe nih. Gue bingung nih, Five Hotelnya ini di dalam Blok M apa di mana nih? Bang, mau makan, Bang. Tadi dari gue keluar pulang Jumatan, makan dulu. Oh, cepet. Take off jam berapa, Bang? Jam 4. Rabe, Terminal 3 deras banget nih. Yang berangkat taksi pada ngedrop. Gokarnya mana gokarnya? Ya udahlah, langsung aja lah. Kita ngedrop juga. Udah. Enggak. Tuh, macet tuh, lu lihat tuh. Enggak apa-apalah, ambil lah. Enggak apa-apa, diambil. Gue dapet tuh ke dekat ke Tangerang City Mall. Cepet, tapi ditelepon nggak bisa. Ini mama Zahir ya? Iya, mama Zahir, benar. Zahirnya yang mana? Ini anak saya. Ini Zahirnya. Ini dia, Om. Oh. Dikira mama Dede, Bu. Ibu ada yang mani enggak, Bu? Hah? Ada mani? Ada kayaknya. Sebentar ya. Pokoknya sikat aja lah. Kalau nggak tahu sekarang jam 3 emang lagi anyep akun gue lah. Kemana aja sikat. Tang City Mall. Aduh, 400.000 kurang goceng. 6.000. Lumayan. Alhamdulillah. Kita tetap bersyukur. Semangat, merah semangat. Jangan goyang. Grepe nyalain. Oke, tuh 15.22. Pesawat turun tuh, Lion. BB-nya lumayan tuh, BB-nya tuh lu lihat. Kosong ya, tengah kosong, BB tengah kosong. Baris jalan, baris pinggir. Baris jalan berapa lebar lagi tuh? 1 2 3 4 5 6. Wah, lumayan gacor ini. Gacor.
Gas. Berabe si Bebe, mentang-mentang poolnya kosong, lu cepet banget lu langsung ke T3 tuh. Mentang-mentang poolnya kosong, mau ngebut tuh ya. kosong, ngueng, udah kayak Lamborghini. Oke, tadi gua bantuin siapa ya tuh? Bang, itu cara upgrade GoPay gimana? Aduh, udah tau lagi dapet. Gua bantuin. Sampai selesai, biarin lama-lama. Ini deket nih, orderannya. Tuh, Kekembangan. Aduh, gua dapat basian terus dari tadi. Plat gua ini. Gua juga gak mau jauh-jauh karena macet. Gak apa-apa lah, ini ngantarnya cepet nih, deket juga. Ngantarnya deket. Udah nih. Berarti yang lampu merah itu ya, Kak? Iya. Lampu merah ke kanan. Ke kanan. Terus lampu merah lagi lurus lagi. Heeh. Iya, kayaknya udah ya. Kakak ada yang mani enggak? Hah? Yang mani flash. Pakai ini aja. Oke. Ntar ditambahin ya, Pak. Siap. Masnya di input. Oke. Soalnya takutnya ntar stroke-nya enggak keluar. Heeh. Saya enggak bisa klaim. Airbus dorongan. Patah kak tuh dorongannya. Jangan sampai ke dapur dong saya. Oke, langsung aja. Sudah jam 4 nih. Langsungnya biar cepet lah. Jam 4 itu. Coba nih. Wah, masih GoPay. Suwe. Ya udahlah. Syukurin aja dah. Ribet tadi tuh CS-nya. Ya tinggal jalan kaki aja ke situ ya kan. Udah tahu ini enggak muat tuh, ada motor lagi. Lagi nongkrong malah dapet. Alhamdulillah ya, tapi ini 100.000 nih lumayan. 100.000 pas. Ini ke pertukangan. Wah, harap pulang gue. Tukangan keluar Ciledug nih. Oke, keluar Ciledug. Oke, siap. Nih gue lagi mau ini. Aduh, gue kira apaan nih? Belum dibales. Wah, ngeledek si ibu-ibunya nih. Bu, jangan cancel, Bu. Yah, bapuk lagi aja gue. 1 jam nih gara-gara nungguin gini lama nih. Jadi jam 6 kurang. Aduh, masih di Ciledug lagi. Ini tadi orderan lewat 2. Aduh, jancok 75%. Jancok. Hari ini 568 tuh. Di Grab-nya 176. Update ini nih map. Tadi gua ke Ciledug cepet banget. Ini udah merah. Udah merah cepet banget ya merahnya ya. Biru gua mana nih? Wah, berabe. Merahnya membahana. Gue tadi cepet loh, cuma 23 menit. Ini udah merah lagi. Istirahat. Oke, gue lagi di gue berada di jalan C3, C1, jalan C1, Bandara Soekarno-Hatta. Gue mau mampir dulu lah ke Indomaret santai, markirnya di sini nih. Di sini gratis nih, masih parkir di sini gratis. Tapi gue beli ke Indomaret dulu aja. Karena suasananya nih sebelum gue ke terminal, kita lihat dulu. Ini kan posisinya tuh
masih waduh merah. Gue liburan dulu dah. Kira-kira jam 7:30 kita jalan. Kalau gue jalan sekarang sih boleh, karena gue besok ada acara. Gue bakal ngebut banget ini. Ini baru pendapatan 500.000. Ya udah kita ngebut aja ngebut, kita ngebut. Enggak tahu kita semoga gue dapatnya ke sini nih, ke sini, ke sini, ke sini. Jangan. Udah habis makan, tuh nongkrong. Makan, kita istirahat, langsung masuk orderan. Mana? Iya di sini, bukan di sini handphone gue. Tapi handphone sekarang enggak ada ya. Kenapa ya? Paramita cewek cakep nih kayaknya nih. Ya ampun, Paramita, iya Paramita. Ke Cilandak, enggak apa-apalah. Kita sementara ini sebenarnya macet gak sih? Macet robos aja lah. Bau jalan ini. Oh deket nih, keluar tol putar balik. Oke, keluar Kitos. Pas sampai Cilanduk macet. Keren tuh. Sampai sini, sampai udah nyampe nih, udah mau nyampe. Pakai parfum, wangi banget parfumnya. Mantap. Mobil gue jadi wangi. Tadinya bau ketek jadi wangi. Asik. Ya udahlah, ini lama banget nih macet. Bos, 699. Mainlah. Ayo kita masuk langsung, tadi kita matas keras. Pokoknya jam segini udah matas keras dah. Ini gue menuju ke Kelapa Gading ya, ke Kelapa Gading Janur Kuning ke Kelapa Gading 132.000, kayak Harting nih. Harting ini kayaknya nih. Lumayan, lumayan. Oh, bongkaran, iya Harting bongkaran itu. Tadi dulu pak, ini saya belakangnya 1427 nih. Oh ini baju putih kali ini, yang baju putih nih. Ini kali, soalnya rame banget ini, bongkaran. Bongkaran. Bongkaran, bongkaran. Sudah sampai di Kelapa. Wah, gue kira ininya, gue kira bensin gue habis. Satu, dua trip lagi nih, dua trip lagi nih. Mainin-mainin dua trip lagi ya. Oh, dibuka itu. Tunggu, gue kencing dulu di sini ya. Nih, ya kan? Masih bintang dulu lah. Oh, perform lewat 2 jadi 80% ya. Harusnya 100% tuh. 100% seharusnya tuh. Lumayan lah. Lumayan untuk menghibur dan apa ya? Menginspirasi. 855. Satu lagi bisa nih, biar 1 juta. Satu lagi dah. Di grabnya 176. Lumayan lah ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini ya. Nanti jam 00 sampai jam 4 gua bakal narik pagi-pagi ya. Karena paginya ada acara. Oke, kesimpulan untuk hari ini mau ada titip salam, asik. Bukan titip salam, tadi ada bapak-bapak udah 2 kali ketemu sama saya, sama Indra, mau gua. Dengan Bapak Romeo, dengan Bapak Romeo. Dran, katanya.
ini anak gue sering nonton YouTube lu katanya. Oh, hatur nuhun. Hatur nuhun pak, gue bilang. Anaknya namanya Gabrino, Gabrino, aloha Gabrino. Gabrino, iya, dua-dua kali ketemu bapaknya, Bapak Romeo ya. Namanya Bapak Romeo. Pertama ketemu dapatnya ke Bekasi dia. Tadi ketemu lagi dapatnya Grokol, tapi Indriver dia dapat Indriver. Ya udah. Terus gue sibuk kan langsung dapat. Ketemu semen berapa ya? Kira-kira 20 menit lah karena kan gue ngasuh dulu tadi. Karena macet. Ya, ini Bapak Romeo, anaknya Gabrino sering nonton YouTube Indra Papski ya kan. Ketawa-ketawa mulu ya. Gabrino. Mantap. Ya, untuk jadi kesimpulan hari ini tadi gua sedikit menerka bahwa teman-teman gua ada yang gambling. Gamblingnya satu. Dra, gua bingung nih, akun gua mau main jauh mau main dekat. Main jauh main dekat itu sebenarnya emang kalau dibilang lu pemain poin nih, ceritanya lu pemain poin. Tiba-tiba bonus kan udah enggak ada ya. Bonus lagi enggak ada nih, lagi goyang. Paling bonus skema berkat selisih pendapatan aja sih sebenarnya. Kalau yang platinum kan 490 sampai 500-an ya selisihnya. Jadi kalau narik target 2000-an mungkin ya dapat gope, pasti dapat gope dia. Dengan mudahnya dapat gope, tapi harus narik dulu ya, receh-receh jauh-jauh yang penting udah gope itu. Kalau gua berapa tadi 275 kalau enggak salah gold. Ya begitulah. Terus gambling enggak ada bonus, enggak ada bonus gambling, ya udah. Banyak. Dra, gue main jauh main deket ya. Emang gacor tapi bingung dia gambling. Jadi ya udah gambling. Jadi main jauh main deket, jauh deket. Ya udah kayak gue juga ada deket nih. Kalau gue gambling itu karena gue lagi nyari cewek-cewek. Yang deket-deket tuh kan banyak cewek-cewek. Akhirnya kagak bener akun gue, kagak bener. Jadinya anyep. Makanya gue fokusin dulu. Gue fokusin jauh-jauh terus. Yang gokarnya. Yang grabnya ya udah main yang deket-deket aja. Asli akun gue nggak ngangkat gambling, jadinya belakang lagi dapat ordernya. Ya makanya kalau gue nggak masalah, emang gue lagi nyari cewek. Tapi kalau misalnya contohnya gini, lu pemain poin, terus lu nongkrong, pasti pemikiran lu goyang. Goyangnya apa? Enak juga ya jauh. Jadi lu biasanya main poin lu bisa goyang, jadi pemain jauh gitu, goyang ikutin teman-teman. Jadi ya sesuai karakter lu aja udah. Lu konsisten aja. Lu kalau main dekat-dekat ya dekat-dekat aja. Kalau main sedang ya sedang-sedang aja. Sedang jauh ya enggak masalah. Kalau udah main dekat-dekat, kalau udah nyocol jauh udah kelar itu akunnya. Udah goyang, udah gambling, mau dekat, mau jauh, dekat jauh masuk itu akunnya. Nah, kalau udah jadi anyep jauh-jauh, jadi gambling ya lu harus fokus aja. Jadi kalau setiap lu nongkrong ya ada hasutan, ada itu. Kalau lu pendirian lu teguh atau pendirian lu kuat, misalnya main deket-deket sampai sekarang main deket terus, ya udah. Kalau ada yang jauh-jauh main jauh-jauh, nyortir bodo amat, mau anyep mau kagak bodo amat, gua mau main jauh-jauh terserah. Sesuai karakter kalian lah. Jangan terbawa suasana. Wah, lagi trennya jauh-jauh, lagi trennya ini. Lu ngikut ke situ, jangan. Lu harus fokus aja. Mungkin nanti akan ada pengalaman yang bermanfaat di situ. Gua udah paham banget kalau main dekat-dekat udah paham apa, udah berapa tahun gue main sortirnya itu kan gue lagi main di mobil. Gue di motor mah main poin mulu di motor, jangankan di motor itu kalau ngelewatin satu order udah kesel banget. Yang anyep gue nggak bisa nyerang lagi, gue nggak bisa nyedot lagi, kalahnya di gosen kalau di motor. Jadi kalau gue main Grab ya mungkin videonya sampai di sini aja.
besok juga ada acara Gomek anniversary ke-6. Sekarang sudah jam 23.17. Gue mau narik tapi jam 3 pagi. Karena pagi-pagi gue mau berangkat ke Bogor sih, dekat sini, tapi agak lama biar gue ada isinya nariknya. Gue pagi-pagi satu cocol, satu juan, jadi gambling 2 tuh, 50-50. Ya udah, mungkin video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton Indra Papski. Oh yeah.